Ada alternatif lain nggak Pak yang jalan ke sini? Tidak lagi Pak. Nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya untuk wahana di dalam seperti sekarang yang sedang lagi trending. Tiket berapa tiket? Untuk harga tiketnya 20.000. Di hari? Weekend. Di hari weekend. Kalau di hari weekday? Weekdaynya nih. Apa aja nih yang ditawarkan wahana di sini? Pagi sahabat-sahabat channel Ade. Pagi hari ini saya mau mengunjungi salah satu wisata yang ada di Sami. Tapi sebelum ke sana saya lagi di sini dulu nyari sarapan dulu nih di rumah makan Padang sahabat-sahabat. Kita merapat ya, lanjut nanti ke sana. Ikutin terus vlognya atau kita mau review hari ini di wisata Sari Jonggol. Wah, sana wah. Wisata alam Legok Jambu. Ini jalannya ya. Ini jalan mau masuk ke wisata Legok Jambu Cariu. Wih, alam pemandangannya sawah-sawah. Kiri kanan sawah, Bos. Bosku. Perkiraan berapa meter dari sini saya juga belum tahu nih, baru pertama kali ke Legok Jambu. Saya akan vlog, akan nge-review informasinya. Kalau setiap hari Minggu itu rame. Ini salah satu alternatif wisata yang dekat-dekat juga sih. Jalan udah bagus ya. Dulu nggak seperti ini. Nah, ini jalanan masuk dari jalan utama itu antara jalan Cariu yang menuju ke Cianjur atau menuju ke Bandung. Di sebelah kanan itu ada namanya pelang ya, pelang. Atau pemberitahuan lah ya, pelang gitu, pamflet. Wisata Legok Jambu.
Kapling Harmony Pampos. Ya. Jadi kaplingnya dijual ini promosiannya. Ini aja di kapling-kapling untuk apa villa apa-apa ya yang mau investasi nih. Ada di Desa Mekarwangi. Desa Mekarwangi Cariu. Saya punya nih ininya nih. Ini sebelum kita menuju ke Legok Jambu ya. Menuju ke Legok Jambu. Ada vila-vila kecil, ada mainan. Nah, ini ada tempat piknik kita ya. Simponi Highland, vila kebun yang pemandangannya indah. Harga terjangkau, unit terbatas. Mungkin kapling juga ya. Depannya mau dibikin wisata buat villa. Jalannya naik ke atas. Oke, kita lanjutkan menuju tadi apa? Legok Jambu ya? Iya. Legok Jambu. Banyak nih yang jual kapling. Masuk ke dalamnya nih. Nih dulu waktu saya tahun berapa ya? 2000. Sini jalannya masih batu-batuan nih sekarang. Tahun berapa coba? Lupa kan? Ingat. Ingat enggak? 17. Ini udah mending berarti udah bagus nih jalannya. Bukit. Tapi ini perkampungan ya, perkampungan, kampung jalannya tapi bagus nih bos. Dulu waktu masih belum kembang, pada ngambil. Dari sana juga ada jalan. Apa jalan yang utama tadi kali, Ma? Yang mana ini jalan? Ya kan yang utama tadi tetap mengarah ke sini juga gitu. Kita masuk ke kampungnya malah. Jadi jalan utamanya ini
belok kiri ya, nggak tahu biasa apa ini. Kita belok kiri ya. Jalan masih kayak dulu ini. Serem bos, bang. Potong udah bagus ini. Ini bagus lagi. Bagus. Sedang dibangun kolam renang waterking hovel dan rainbow slide di wisata Legok Jambu. Siap. Pertama kali nge-review, nge-vlog Legok Jambu ini. Belum tahu arah jalan apa ada jalan yang alternatif. Motong. Ya harusnya aspal ini, aspalnya dibenahi lagi. Sampai. Kita sudah sampai di wisatanya Legok Jambu. Kampung naon ini, Pak? Kampung Pesanggrahan Legok Jambu. Izin ya, Pak, ngobrol-ngobrol ya. Pesanggrahan? Kampung Pesanggrahan Legok Jambu. Kedap, Pak. Kampung Pesanggrahan Legok Jambu. Legok Jambu. Kalau Legok Jambu ini milik siapa, Pak? Kalau Legok Jambu ini milik pribadi. Oh, pribadi. Pribadi. Pengusaha. Pengusaha. Terus tanah ini juga punya beliau. Ya. Semua lahan ini dibeli langsung dari masyarakat, warga. Oh, ya, masyarakat kan ya, ya. Masyarakat sini. Termasuk parkiran ini semua. Nah, ini parkirannya, sahabat-sahabat nih, luas sih kalau untuk parkiran ya. Jadi ada gerbang. Cuman yang kendalanya itu mungkin kita kalau dari masuk jalan utama Cariu, kita masuk ke kanan itu terlalu jauh untuk menuju ke sini, Pak. Ada alternatif lain nggak, Pak? Untuk dari jalan Cariu, itu alternatif yang jalan ke sini tidak ada lagi. Kalau kita dari Cariu emang terdekat dari sana. Kalau untuk dari arah apa namanya tadi belokinnya itu dari Gunung Batu muter lagi itu. Oh, itu melalui jauh kayaknya ya, muter, jadi gak ada lagi atau cuman ini? Lewat itu aja berarti ya. Cuman memang masih mending lah setiap pertigaan ada ya, plangnya ya, ada plangnya. Saya ikutin tadi plangnya itu ya. Terus di dalam ada apa aja, Pak? Yang nih fasilitas atau wahana apa aja nih? Ya untuk wahana di dalam seperti sekarang yang sedang lagi trending itu kolam renang, rainbow slide atau apa? Seluncur pelangi. Terus juga ada villa. Villa ada. Sewa villa. Villa itu juga macam-macam, Pak. Ada ukuran besar, ukuran kecilnya. Untuk sewanya? Untuk sewa villa yang ukuran besar sekitar 30 orang itu, kalau weekend sekitar 3 juta sampai 3 juta setengah. Kalau untuk villa kecil ukuran adalah ukuran 4 orang. 4 orangan berapa itu, Pak? Sekitar 750. Sampai? Enggak ada. Itu weekendnya. Oh, weekendnya. Kalau di hari weekday-nya? Sekitar 500 sampai 600. Oh. Itu juga bisa di per jam, Pak. Untuk sewanya per jam ya, selain satu malam ya. Ya biasanya check innya jam berapa, Pak? Ya kalau itu kalau di weekend. Kita tergantung pemesanan aja, Pak. Oh, tergantung ya, pemesanan. Pak, tapi sebelumnya biasanya pesannya berapa hari sebelumnya? Ya kalau ikan ya apa terkadang pengunjung itu ada yang seminggu sebelum ini atau melalui telepon dulu. Rata-rata biasanya? Ya sekitar. Sehari atau dua hari ya, sebelumnya mungkin ya. Ya. Oke, Pak.
Makasih Pak. Nanti saya akan lihat-lihat ke sana Pak, ke dalam. Ya kan seperti apa Legok Jambu ini ya perkembangannya. Mungkin lebih bagus lagi lah, ada perubahan yang lebih mantep Pak. Ya. Biar lebih dikenal. Soalnya terkenal. Ini juga ya. Rencana mau kita ada mau apa? Menambah 4 wahana lagi. Apa itu? Salah satunya itu apa? Gokart. Gokar. Panggung utama. Terusnya off road. Kalau ATV mah udah ada ya? ATV ada. Sewanya berapa Pak? ATV itu ada yang per jam, ada yang 50.000 setengah jam, ada yang 50. Tergantung apa kan tuh, ada setengah jam atau sejam. ATV-nya yang berapa cc? Kalau untuk itunya yang 150-an apa 125? Yang kecil. Oh yang kecil. Nggak terlalu besar Pak. Oh nggak terlalu besar. Pak nanti saya ke dalam dulu ya, izin dulu ya. Makasih nih udah ngobrol-ngobrol. Nanti saya akan tanya-tanya juga di dalam untuk tiketnya berapa. Tiketnya di situ? Ya tiket sebelah sana. Ada petugasnya juga. Oke, terima kasih Pak Pak Adi ya, Pak Adi Setiawan. Ya channel aja ya Pak. Lanjut ya Pak ya. Oke, kita sudah sampai di wisatanya Legok Jambu Adventure Park. Welcome Legok Jambu. Ini pintu gerbangnya ya bos. Pintu gerbang wisata Legok Jambu. Kita beli tiket masuk dulu. Untuk tiket berapa tiket? Untuk harga tiketnya 20.000. Di hari? Weekend. Di hari weekend. Kalau di hari weekday? Weekdaynya 15. 15. Terus untuk wahana-wahana di dalam ada berbayar lagi? Berbayar lagi itu 20.000 atau 15 itu cuma tiket masuk aja. Kalau wahana beda lagi, nanti di sektor masing-masing ada pembelian tiketnya, ada petugasnya. Ada petugasnya. Terus apa aja nih yang ditawarkan wahana di sini? Di sini kita ada yang baru itu rainbow sled. Terus ada kolam juga baru jadi, kolam renang. Terus kayak penyewaan ATV. ATV. Terus ada lagi odong-odong di dalam. Itu untuk keliling area. Oke, nanti kayak bisa tanya di sana ya. Kalau untuk itu ya, tiketnya juga bisa beli di sana. Bisa, berarti di sini tiket masuk aja. Ya, ada tiket terusan juga sih sebenarnya. Ada tiket terusan. Iya, jadi kalau ke sana tuh nggak usah beli tiket lagi gitu. Jadi langsung main aja. Oke, terima kasih ya Teteh ya. Dengan Teteh siapa? Rizka. Teteh Rizka. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Cek. Teteh dua deh. Ya, parkir motor. Oh, parkir motor sekalian di sini. Oh, ya udah, oke. Berapa parkir motornya? 5.000. Parkir motor 5.000. Di posku untuk tiket. Tiket 2 orang. 20.000 untuk hari weekend. Ini parkir motor 5.000. Kalau untuk kendaraan mobil berapa? 10.000, Pak. 10.000. Kalau bis 25. Kalau bis 25. Oke. Terima kasih Teteh. Kasih ya Teteh ya. Iya. Oke, sama. Lanjut kita masuk ke dalam.